Berikut ini cara mengatur jam atau cara mengubah jam di HP Oppo. Oke lah saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Di sini agar lebih cepat kalian bisa langsung klik di bagian widget jam. Nah di sini setelah kalian klik maka akan masuk di bagian yang ini ya. Kemudian kalian klik di bagian titik 3, lalu pilih pengaturan. Kemudian di sini ada yang namanya tanggal dan waktu. Nah kalian pilih tanggal dan waktu. Nah di sini kalian bisa setting jamnya. Ataupun seperti ini juga bisa, kalian masuk ke aplikasi jam. Nah kalian cari biasanya di bagian alat bantu. Nah ini di bagian jam. Kemudian kalian klik lagi di bagian titik 3, masuk ke pengaturan, kemudian pilih tanggal dan waktu. Nah itu untuk cara cepatnya ya teman-teman ya. Nah untuk cara yang biasa itu kalian bisa masuk ke pengaturan, kemudian kalian gulir ke bawah, pilih pengaturan tambahan. Nah di sini kalian silakan klik di bagian tanggal dan waktu. Selanjutnya di sini teman-teman, apabila kalian ingin mengatur tanggal dan waktunya atau jam secara manual, teman-teman bisa nonaktifkan yang ini. Atur waktu secara otomatis ini kalian nonaktifkan atau matikan ya. Nah kemudian kalian bisa pilih tanggal. Nah di sini ada tanggal, bulan dan tahun, kalian bisa swipe aja untuk mengubahnya ya. Nah jadi silakan swipe di bagian tanggal, bulan dan tahunnya apabila kalian ingin mengubahnya. Kemudian di sini ada waktu. Nah ini ada jam, kemudian ada menitnya. Teman-teman sama silakan swipe aja. Nah silakan kalian swipe sesuaikan dengan waktu yang kalian inginkan jika kalian ingin mengaturnya secara manual ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian ini zona waktunya kalian juga bisa atur secara manual jika kalian mau, kalian sesuaikan aja. Nah ini biasanya saya mengaktifkan sesuai dengan otomatis ya teman-teman ya, yang sesuai dengan jaringan. Nah jadi apabila jaringan kita aktif, dia akan menyesuaikan dengan jaringan di HP kita ya. Jadi dia akan menyesuaikan dengan wilayah daerah kita. Oke itu saja teman-teman, silakan kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.